Proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang mengalami kecelakaan helikopter saat ini tengah berlangsung. Bahkan Kapolda Sumsel juga turun ke lapangan dan sudah standby tim perangin. Kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi menarik simpati dari rekan sejawatnya. Bahkan saat ini Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo sudah tiba di Kabupaten Merangin. Kedatangan mantan Kapolda Jambi ini untuk melihat dari dekat proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang rencananya akan dibawa ke Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum diberangkatkan ke Jambi. Saat ini orang nomor satu di Polda Sumsel tersebut sudah standby di kantor Bupati Merangin. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.